Tim Dewan Pimpinan Cabang DPC Serikat Pers Republik Indonesia SPRI Taput masih tetap melakukan investigasinya. Salah satu desa yang dikunjungi kali ini adalah Desa Sitampurung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023. Pada saat tim DPC SPRI Taput sampai di kantor desa ada tiga perangkat desa di kantor desa yang sedang melakukan aktivitas masing-masing, tim menanyakan di mana kepala desa. Salah satu perangkat desa mengatakan lagi pergi ke rumah dinas bupati, ujarnya. Tim kembali bertanya, fisik yang dibangun dari dana desa, DD, 2023 apa saja? Rabat beton dan lapen pak, saya TPK-nya, katanya. Selanjutnya tim mengajak perangkat desa untuk menunjukkan lokasi proyek yang berasal dari dana desa DD 2023 tersebut. Sesampainya di lokasi proyek LAPEN, tim DPC SPRI Taput melakukan investigasi, dan menemukan beberapa dugaan indikasi penyimpangan kualitas proyek, diduga dikerjakan tidak mengikuti ketentuan spesifikasi teknik, Sebab ketika jalan itu dilalui mobil terlihat bekas ban mobil, aspalnya sangat mudah terlepas dan bisa dicungkil menggunakan jari tangan saja. Dan ketika TPK-nya ditanya sudah berapa lama selesai dikerjakan, berapa drum aspal yang dipergunakan, berapa kali dilalui walas, jawabnya saya sudah lupa. Berdasarkan pantauan awak media bersama rekan dari DPC SPRI di lokasi, diduga kuat dikerjakan orang yang tidak ahlinya, terkesan asal jadi dan dicurigai adanya rekayasa anggaran. Warga masyarakat yang tidak mau namanya dipublikasikan, TH, menyampaikan kalau papan proyek tidak pernah ada saya lihat, dan terima kasih atas perhatiannya pada pembangunan di desa kami ini, kami berharap agar pembangunan dikerjakan dengan baik agar bisa bertahan lama kami nikmati, ujarnya. Ketua DPC SPRI Taput, Lamhot Silaban ST, menanggapi terkait hasil investigasi ini sebagai berikut. Kenapa? Kita wawancara dengan TP, TPK tadi di TKP ini. Di, 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 di. TPK sendiri tidak tahu berapa drum aspal yang digunakan di sini. Pagunya dia tidak tahu, ya? Pagunya seperti apa? Seperti ini. Tolonglah kepada pihak-pihak terkait jangan memberdayakan orang yang tidak paham. Ini uang negara, ya? Ini uang negara jelas. Coba ini kita lihat. Ini, ini. ini nih ya nih tengok nih nih bergeser ya, nih. ya kepada pihak Inspe inspektorat tabut tolong dicek ini dicek ini ini pakai kuku aja nih ha nih nih ya perhatikan nih bergeser ya, nih barang nih ini double ya saudara-saudara pemirsa ini jadi pengakuan TPK dua kali gilasan. Pengakuan TPK-nya dua kali gilasan. Kalau dua kali gilasan ini enggak ada ini seperti ini. Jadi kita juga mempertanyakan berapa durum di sini eh, di, di, untuk lapen ini. Yang kedua, berapa kubik batu yang dipergunakan, split yang digunakan enggak jelas. TPK-nya tidak tahu. Hancur negara kita Pak kalau kayak gini. Ya? Jadi kita minta kepada Kejaksaan Negeri Tapalu Utara Ya. Tolong turun ke lokasi ini. Kita minta ini didaudit. Ya. Kita dari Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Tapol Utara melakukan investigasi jurnalis. Ah inilah kenyataannya. Kita nggak mengada-ngada, Pak ya. Itu jelas. Kita minta. Ya. Kita minta. Tolong dipastikan ya sebenarnya kita tidak menduga lagi udah pasti udah jelas ini ya masa TPK tidak tahu berapa drum yang dipakai bagusnya aja tidak tahu tetap jadi PTK lucu negara ini lucu kabupaten ini ya tolonglah kita minta dengan hal itu ya sebelum berita ini dikirim ke meja redaksi untuk ditayangkan tim DPC SPRI Taput sudah melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Sitampurung, Kecamatan Tarutung, Kecampol, Huta Barat, namun hingga rilis berita tayang, Kepala Desa Kecampol, Huta Barat memilih bungkam. Dari Sitampurung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online TargetDaerah.com melaporkan BMT Manalu.